Selanjutnya untuk di bagian interlude-nya kita akan masuk di D minor, kemudian di sini kita masuk ke edim-nya. Nah, kita akan masuk ke edim-nya. Kemudian kita masuk ke F. Kemudian di sini kita masuk ke A. Bass. Jadi masuk ke A minor kemudian bass. D minor, edim F, kemudian A minor. Kemudian bass. Nah, kita masuk ke bass. Seperti itu. D minor, edim A minor, bass. Kita ulangi dua kali. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, kita bisa gunakan seperti ini, dan kita tutup di C, C sus 4. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk tutorial chord mengiringi lagu ini. Silakan teman-teman coba. Kalau teman-teman merasa sulit dengan chord-chord yang kami gunakan, silakan pelajari dulu untuk chord-chord dasarnya. Sudah pernah kami bagikan. Silakan cek di playlist tutorial chord.
Nah, oke, seperti itu untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan share, bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.